Ya, saya yang terusir kalau gini. Saya suka banget itu pakai spring, super spring dashcam. Asik tuh, gak repot gitu, tinggal pasang, tinggal tancepin ke korek api. Dia kalau mobil nyala, dia nyala, kalau mobil mati, dia mati. Dan ada loopnya juga, jadi setelah sekian menit berhenti ngerekam. Ya akhirnya saya yang harus ngalah, saya harus pergi dari studio untuk syuting. Jadi pemirsa mohon maaf, saya sampaikan mohon maaf saya yang masalah vlog saya ke Malaysia untuk menerbangkan drone itu belum bisa saya publikasi karena belum selesai editingnya. Dan karena di dalam video itu banyak, saya harus banyak melakukan voice over. Jadi sementara di studio nggak mungkin. Anda lihat tadi ya, suaranya tuh duak duak. Mungkin masih satu abad lagi baru selesai mereka bangun rumah. Jadi nanti saya sementara di luar sini. Tapi belum bisa voice over karena ini pun di pinggir jalan. Saya mau ketemu editor saya karena editor saya baru beli solder, apa tuh namanya, solder uap itu loh. Jadi dia sekarang bisa bongkar-bongkar chip-chip IC-IC yang kecil-kecil gitu. Ya kemarin habis benerin iPad-nya teman saya selesai. Wih enak banget. Gak tau ini katanya ada servisan drone lagi. Saya mau masukin, saya mau ngerjain bareng ini untuk servis betulkan kamera 70D saya ini. Tes terbang. Vlog ini vlog tes terbang. Udah bersih banget sih. Ini saya ngerekamnya pakai memori pakai monitor lain. Tapi merek Agen juga. Ini pernah saya review di channel saya beberapa setahun yang lalu nggak salah. Saya pakai ini karena ada ini untuk SD card, micro SD card-nya. Kalau ini nggak ada soalnya. Ini untuk ngerekam hasil kameranya ini dia ini. Nanti habis tes kamera baru tes manuver ya. Bukan pemirsa, tadi saya terbangnya pakai ini kameranya, bukan ini, bukan. Nah sekarang pakai ini tapi langsung manuver dan tes kamera ya. Ini nggak saya pakai, saya langsung lihatnya pakai ini. Jadi itu dulu dari saya untuk review ini. Memang ini untuk Anda yang baru mau mulai belajar FPV mikro. Ini sangat efisien karena harganya cuma $80 ya. Link pembelian ada di deskripsi video. Cuman Anda tidak bisa bermain ini jauh-jauh.
deket-deket aja. Jadi ciri-cirinya pada saat dia sudah disconnect, dia muter nggak karuan. Tadi kalau anda lihat di video ada yang weng, weng, weng gitu, itu karena disconnect dari remote-nya. Remote-nya sendiri seperti ini, dengan 2 baterai loh ya ini, 3 baterai. 3 baterai ini 3x1.5 volt tentunya ya. Tidak bisa diandalkan, kekuatan powernya beda. Sama kalau anda pakai Taranis X9D atau pakai Devo 7E, bisa jauh lain, powernya lain. Dan untuk kualitas kameranya keren, saya suka. Ini kamera ini loh, ini drone murah 82 lah. Kalau di Indonesia mungkin dirupiahkan sekitar 1.100.000. Dapat ini pula. Enak banget. Nah, cuman memang ini pertimbangannya anda ingin mencoba kayak apa sih rasanya, daripada anda bingung milih. Kan ada tuh macam-macam ya, kayak gini ada Inductrix, ada terus ada yang rakitan lah, lain-lain banyak sekali. Ini alternatif termurah. Kalau anda selain ini mungkin anda bisa habis banyak, karena remote-nya jadi gini. Kalau anda beli micro terus anda pakai remote aslinya, pasti anda tidak puas, anda akan beli remote profesional. Setelah punya remote profesional ini, bawaannya ini masih kurang menyenangkan, anda harus ganti ininya gitu. Jadi micro racing itu tidak bisa dianggap remeh ya pemirsa. Micro racing itu bukan berarti orang-orang nggak punya duit. Lo jangan salah, anda membangun ini nanti terus membeli remote yang mumpuni. Anda lihat ya, pembalap-pembalap racer micro dengan pakai Fatshark, pakai Taranis X9D atau pakai yang lainnya, mereka bisa habis 15 juta, lebih mahal dari drone DJI, lebih mahal dari Parrot Anavi saya. Jadi jangan meremehkan orang-orang yang seperti itu. Justru saya malah seneng, karena mereka orang-orang yang kreatif, yang benar-benar hobi, bisa nyoder sendiri, masang, bongkar sendiri, segala macam eksperimen. Beda sama kita-kita yang aerial ya, tinggal beli, tinggal pakai, terbang. Beda-beda. Beda jurusan, hobinya beda. Yang satu hobi memang fotografi, videografi, yang satu hobi balapan, adrenalin gitu. Saya bisa rekomendasikan ini, SNE-013. Saya bisa rekomendasikan untuk anda yang ingin baru pertama kali mulai mencoba merasakan menerbangkan micro drone sudah lengkap. Tapi ingat ya, ini nggak ada akrunya. Ini hanya level mode aja, normal mode. Makanya kalau saya agak kesulitan pada saat mau manuver, karena dia bukan akru, jadi harus kebiasaan terus berhenti dulu, putar dulu, jalan lagi, berhenti dulu, putar dulu, jalan lagi. Kalau akru kan nggak bisa langsung menukik. Udah gitu aja dari saya ya, anak sama istri saya nunggu di bawah, makanannya udah jadi soalnya.